Halo Bun, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin mani buket lagi. Di sini aku pakai 2 tusuk sate dan 3 tangkai kawat tangkai bunga. Kemudian aku masukkan dulu uangnya ke plastik OPP. Di sini aku pakai uang 2 lembar 5 ribuan dan 15 lembar uang 2 ribuan. Di sini uang yang 2 ribuannya aku bagi 3, masing-masing 5 lembar. Ini aku akan bikin bunga ya. Sedangkan uang yang 5 ribuannya aku mau buat cerucut. Ini aku pakai kawat yang ukuran 30 cm. Pertama-tama kawatnya kita sesuaikan dulu atau kita letakkan di bagian tengah, kemudian kita lipat. Lalu di bagian bawahnya itu nanti kita tintir ya. Untuk apa? Untuk mengikat uangnya agar nggak jalan-jalan. Membuat bunga seperti ini sudah ada di video aku yang sebelumnya ya. Nanti aku cantumkan di deskripsi linknya. Sini aku menggunakan oasis yang panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, tingginya ini 18 cm ya. Untuk bagian belakangnya aku letakkan 2 dan untuk bagian depannya aku letakkan 1 dan uang 5 ribuannya ini aku taruh di samping kanan dan kirinya ya. Di sini aku menggunakan kertas kleopon sebanyak 1,5. Ini yang setengahnya aku potong menjadi 4 bagian. Aku letakkan di bagian belakang yang 1 lembarnya atau 1/8-nya. Kemudian yang 2 lembar ini aku meletakkan di sisi samping kanan dan kiri. Untuk cara lipatnya teman-teman bisa lihat di video.
Dan ini aku pakai kertas kleopon yang beda ya, yang atasnya itu bening. Di sini aku pakai setengah lembar, tapi aku potong menjadi 3 bagian. Ini aku ambil yang bagian listnya seperti ini ya. Kemudian ini ukurannya sama ya, 1/8 bagian atau setengahnya aku potong menjadi 4. Ini aku letakkan nanti di bagian depan. Cara lipatnya seperti ini. Aku sisihkan dulu tadi kertas kleponnya. Di sini aku mau menempelkan kertas tisu ukurannya 15x15 sebanyak 4 lembar. Kemudian aku baru tempelkan yang tadi kita udah buat ya di bagian depan seperti ini. Dan ini dari 1/8 atau 1/4 dari setengahnya itu aku potong menjadi 2. Ini aku letakkan di bagian depan. Untuk cara lipatnya itu seperti huruf S. Dan ini dari 1/8 aku potong lagi menjadi 2, aku letakkan di bagian depan yang tadi ya. Jadi di depannya itu agak numpuk sih. Maksudnya itu agar buketnya nanti bagian depannya itu mekar.
Dan ini sisanya tinggal 2 lembarnya aku letakkan di bagian depan. Ini kepanjangan ya, nanti kalau udah selesai aku akan potong, kita samakan sama dusnya ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.